Upaya tangkal narkoba sejak dini dari Satres Narkoba Nganjuk sesuai program Polda Jatim, diantaranya dengan pelaksanaan seleksi Lomba Da'i Da'iyah Pondok Pesantren tingkat Kabupaten Nganjuk 2017. Lomba dibuka Wakapolres Nganjuk, Komisaris Polisi Tony Sarjaka SHSIK MIK. Pada pagi hari ini, Rabu 25 Oktober 2017, Lomba Da'i Da'iyah Pondok Pesantren tingkat Polres Nganjuk secara resmi saya nyatakan dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Brigadir Winarno dan pengarahan tata cara lomba oleh Kasat Narkoba Polres Nganjuk AKP Sumadi. Dengan juri terdiri dari Imam Subandi Kamudin SAG dari Kantor Kementerian Agama Nganjuk, MZ Abidin SAG dari Dinas Dikpora Nganjuk, serta Afton Rosat dari Pondok Pesantren Al-Falah Pule, Tanjung Anom. Maka bergulirlah satu persatu peserta lomba ini. 51 peserta tampil di hari pertama 25 Oktober 2017. Diambil kejuaraan 1, 2, dan 3 serta harapan 1 dan 2. Satu peserta terbaik akan mewakili Polres Nganjuk di tingkat Polda Jatim dengan lomba yang sama pada 7 dan 8 November. Tema wajib yang diantarkan para peserta adalah anti narkoba, terorisme, dan kamtipmas. Hari kedua masih dengan juri dan tema yang sama setelah diawali dengan pengarahan tata pelaksanaan lomba. Tampil 52 peserta yang lain. Jangan berikan kesempatan jadi bahaya narkoba. Maka tentu narkoba harus kita jauhi. Kulu meski dan kapron, waktu lupa kering haram. Barang siapa minumnya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Berjuang melawan narkoba dari diri kita sendiri. Hingga akhir lomba, sebelum dibacakan nama-nama peserta terbaik, MZ Abidin SAG, salah satu juri, berkesempatan memberikan arahan teknis lomba dan motivasi bagi semua peserta. Saya cumi jempol kepada kalian semuanya. Kita-kita bapak-bapak ini semuanya ketika nanti sudah masuk alam kubur, masuk alam barzakh, ujung tombaknya negeri ini kalian semuanya untuk... Akhirnya, AKP Sumadi, Kasat Narkoba Polres Nganjuk, selaku pelaksana dan ketua panitia membacakan hasil lomba Da'i Da'iyah Pondok Pesantren sejajaran Polres Nganjuk 2017. Juara 1 jatuh pada nomor undian nomor 40 yang tampil tangga berapa? 25 tadi ya? Sampai maju! Berantas narkoba, tunjukkanlah jiwa kesatriamu. Ingatlah akan masa depanmu, jauhilah alkohol. Jangan ragu-ragu, ayo maju terus, bangkitkan inovasimu. Dengan ketekunan, dengan kesabaran, ayo maju pasti menang.